Banjir di sejumlah daerah terutama di Bengkulu mengakibatkan 12.000 orang mengungsi dan 29 orang meninggal dunia. Bagaimana penanganan banjir dan juga longsor di Bengkulu? Sekarang ini ada sekitar 12.000 pengungsi yang ada di beberapa tempat pengungsian yang semuanya sudah dihandle oleh pemerintah provinsi maupun beberapa kabupaten kota, di mana semua pihak sudah mulai membantu di sana. Kami mendapatkan informasi berapa relawan-relawan yang berasal dari luar Bengkulu sudah mulai hadir di Bengkulu untuk membantu proses atau membantu pengungsian terutama. Karena ini titik-titiknya tersebar di beberapa titik. Konfirmasi sampai dengan tadi kira-kira jam 1 siang ini sudah ada lebih dari 100 pengungsian. Ini tersebar di 9 kabupaten kota? 9 kabupaten kota. Oke. Okay.